Baik, ini pula susulan pendedahan Ketua Audit Negara yang mengesan lebih 7,000 pesawah yang sudah meninggal dunia masih menerima subsidi dan insentif pesawah bagi meningkatkan bekalan beras negara berjumlah RM57.92 juta. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Salahuddin Ayub berkata, satu jawatan kuasa khas pemutihan telah diwujudkan untuk mengemaskini data penerima. Ia dijangka selesai dalam masa terdekat. Jelas Datuk Salahuddin, pengemaskinian itu dibuat bagi memastikan subsidi dan insentif itu diperoleh penerima sepatutnya dan mengelakkan ketirisan. Maknanya yang telah meninggal dunia itu ada anak ataupun waris yang mengerjakan sawah itu ataupun kebun itu tapi tak ada tukar nama. Itu adalah merupakan salah satu daripada faktor yang menyebabkan ada nama-nama yang telah meninggal dunia itu masih dalam sistem. Maka dengan itu, kementerian sedang pesat untuk melakukan pemutihan dan saya harap bagi data tahun hadapan, kita akan dapat kemasakinikan dengan satu data yang lebih genuine supaya tidak berlaku lagi apa yang dikatakan keterisan. Datuk Salahuddin memaklumkannya kepada pemberita di lobi parlimen.